Selamat datang. Singgah aku ada berapa set lagi ni? Ini Street Fighter. Aku nak pakai. Ini orang batu pahat ni. Ni Zafran punya dengan satu. Bawa ada bayar. So ni projek kita kali ni. Nak bagi dia yang mana lah. Aku dah pakai lah rim ni dekat Street Fighter. Street Fighter ni warna gold. Dia bunganya macam ni. So kita bagi dia bunga gold lah. Bunga gold. Ah, nyam nyam. Assalamualaikum. Selamat pagi. So, jumpa lagi kita di next video ini. Okay, untuk kita punya projek kali ini Y15, Convert Y16 sudah. Motor aku pun sudah. Tapi motor aku ni orangnya aku nak try tembak orang Frozen lah. Kalau korang dah tengok video aku ni ya. Nak tembak orang Frozen lah. Padu tak padu. Ni Y15, Convert Y16 sudah siap. Tunggu siap motor ni, aku akan buat single arm lah, Bugatti untuk motor Ari Zafri ni. Cuma dia kena tunggu kejap lah. Motor ni katanya ada event nak layan. Event nak layan, kita kena siapkan dulu lah motor event. Sebab abang tak ke mana-mana kan. So motor ni daripada Kelana Jaya. Kelana Jaya berada ni. Okay lah, kalau dia ride, dia kalau dia kaki ride, boleh lah teman aku ride. And maknanya kalau aku diklang nak ke KL ke, ada kawan buat mana-mana aku di sana. Ini budak-budak, kawan-kawan semua jauh-jauh, bangilah, gombak lah, punya bulu lah. Kalau nak ke mana-mana, aku ride checkpoint diorang sejam dewa. Tosok. Maknanya ada kawan, okey lah. And so inilah dia motor dia. Motor standard Y16. So inilah set yang dia akan pakai. Macam biasalah kalau dah musim dia. Single arm Ducati. Hyper Motard. Kopi dangam dah ni 45. Tayar semua dah ada ni. Tayar lain aku bagi. Ni tayar ni apa bandar ni. Ni masuk hutan boleh lah. So macam biasa, kita akan buat depan dulu. Lepas kita buat belakang. Belakang ni pun akan dikacau sekejap. Sebab aku ada order. Ada order daripada Sarawak. Set belakang R1 siap PMP. Lepas tu dah siap. Fitting semua aku post kat sana. Dia tinggal pasang kan. Walaupun jom kita balai depan. Barai depan dulu. Kita buat bush ini dulu. Okay geng, oh tu sudah barai. Tiklin tu aku tak buka lagi. Sebab aku nak kena buat collar dulu. Sebab tiklin ni bila aku boleh bawa ke sini, senang lah aku nak potong ikut size dia. So ini tiklan skobat besar fork untuk ni size 45 42. So ni kita kecilkan dia, masukkan dia. Tapi korang jangan buat macam ni. Ikut sekat kerak, jangan biar bulat macam ni. Nanti korang kena potong bagi satu line. Kita masuk fork, kita ikat tiklan ni. Dia akan pegang lah. Bila macam ni kau tak potong, macam mana je nak makin kecil. Nak pegang benda je tak boleh. Kena potong ikut ses ukuran yang ditetapkan oleh syariah. Ni satu lagi. Suncun saja. Potong dah lah. Ok, aku dah pasang lah. Dah pasang suncun. Ini lower habis tak boleh. Kadang aku buat lower habis tu, aku photoshoot, ambil gambar, tak aku naikkan. Ini aku malas lah, nak naikkan leceh lah. Aku buat siap-siap, buat dua line. So sub aku dah masukkan. Sekarang ni bearing
besar kan, macam biasa lah. Masukkan asap dulu, lepas tu kita ukur. Cara ukur dia, ambil clipper lah. Kita ambil clipper, lepas tu kau ambil daripada sini, rim ni, ke sini, ke form, berapa mm. Ukur berapa mm, eh. Ukur agak-agak, okay. 9 mm, 9 mm, maknanya kiri kanan 9 mm lah. Kau kena buat sebab Ducati ni dia sama 9 mm, dia punya rim sama kiri kanan. So dah dapat 9 mm. Dia ada yang rim yang tak sama tau. Macam mana kau nak tahu sama-sama, kau ukur sini pula rim, tayar dengan fork, tayar dengan fork bagi center. Lepas tu baru ukur sini, ukur sini. Kadang ada yang lari 1 mm, lari 2 mm. Tengok pada rim, pada Ducati dia kiri kanan sama. Okay, tadi kau dah dapat ukuran luar dia. Ukuran luar dia sini dengan fork. Sekarang ni kita nak cek ukuran daripada rim ni ke bearing. Cek okay, berapa dapat, berapa? 7 tambah 9 tadi 16. So 16 mm, ukuran luar sini sampai ke clamp, T-fork, sampai ke fork. Lepas tu kau jangan buat boost ikut ngam-ngam tu pula. Kau kena tambah lagi ikut bearing ni. Bearing ni berapa mm, kau gagak je lah masukkan berapa. Dalam tu kau buat dalam 15 lagi pun tak apa. Nak bagi dia fit dekat bearing ni, sebab kita nak pakai sub kecil kan. Nak kena pakai sub kecil ni. So nak kena tanam, makin masuk dalam. Yang boost luar tadi 16 mm, boost yang ke dalam pula kita buat tadi 15 mm. So total berapa? Kau potong lah kau busuk ukuran yang tadi dapat. So kau dah dapat ukuran, dah dapat ukuran eh. Ni panjang. So aku buat bus lah. Ni bus dia. Ini bahan masakan dia. Ini bahan masakan dia. So kita akan buat ratakan tepi dulu. Mana clipper? Kita ratakan tepi dulu, bagi dia cun dulu. Inilah ketika selepas itu dan inilah kejadian dia. Sini yang tadi 16 mm, yang ni 10, lebihkan, aku lebihkan lagi sikit. Ini dulu dalam bearing. Ini luar bush. Sebelum begini, selepas begini, leria warrior. Oh, panas panas. Panas lagi ya. Panas tebuk tengah tadi. Sini lah. So daripada situ tadi kita dapat berapa? 15. Sampai bearing, sampai keluar 15. Nanti masuk dekat arm, masuk kat fork, tak ada letak washer-washer bagai. Jom buat lagi satu. So fork aku dah buat. Nampak? Tak ada bush, tak ada washer-washer. Tak ada washer-washer. Mana? Clipper aku dah pasang. Aku dah bleeding. Clipper ni disc ni besar, so aku kena buat boost lagi. Lagi dia clipper ni jarak ke belakang lagi. Skru yang dia bagi daripada fork ni pun tak panjang je. So korang kena beli skru ni lagi panjang sikit. So kiri kanan dah bleeding. Aku dah bleeding kan ni. Tadi aku lepas makan, banyak orang call petang tadi. Nak kerja, call. Nak kerja, kena call. Nak kerja je, asyik orang call je. Aku lupa nak record. So, dia tak, aku buat atas ni dulu kejap. Ini nanti settle lah kemudian. So, lepas ni lampu. Lampu, lampu, lampu. Lampu macam biasa lah. Kena potong dalam ni. Sebab dia kena T-clamp. T-clamp dah lebar. So, fork ni pun, lampu ni bukan tersangkut. Tapi dah petang, panas pun sampai dekat tempat aku buat kerja ni. Aku dah kurung aku kat dalam bengkel aku ni. Aku dah kurung, aku kalau buat kerja tutup semua ni. Sebab aku tak nak diganggu. Aku nak berkarya biar sorang-sorang. Oh yes, yeah. So ini seorang aku buat. Maknanya ini hari pertama dah selesai ini. Macam start pun dari pukul 10 pagi tadi. Dah pukul 6. Sekolah tu waktu kerja. Kan? Aku walaupun kerja sendiri, time aku disiplin. Aku buat lebih aku dapat sendiri. Aku dapat kurang aku tak dapat, aku yang tak dapat.
kan. So miaga ni kena disiplin pada masa tu untuk diri sendiri. Kalau kau kerja dengan company orang lain, kau boleh malas-malas sebab ada orang lain boleh bekang kau. Kau kerja sendiri sorang-sorang, kau nak main-main, main-main lah kau. Abang esok lah. Esok kita dah settle depan, belakang kita dah boleh barai. Mantap. Ini geng, pukul 8 geng, sudah masuk kerja, sudah masuk kerja. Ini masuk awal sikit. Okay, korang dah pasang lampu ni, cover hitam ni kau buka, kau masukkan. Waktu kau marking lah, mana yang tersangkut dekat fork, buat tikram yang tersangkut. So kau remark dekat bawah ni, marking, waktu kau potong lah. Potong dulu sampai tak tersentuh tikram ni, fork ni. Banyak ke? Banyak, potong banyak. Okey, sudah potong, cun-cun sudah bosku. Bakal tampal-tampal, tahan panas, tahan maki punya barak produk ni. Dapat tampal bumbung bocor, bocor. Okey, siap bahagian depan, siap bahagian depan. Aku alih jahat kemas. Aku kalau buat depan, depan ni bersepah pun dah bersepah. Bila settle dah depan, aku akan kemas. So aku akan buat belakang pula. Ha. Dah terkemas ini, buat kerja pun bau sok. Ini pasal sepah kena buat kerja serabut. Belakang dah barai, belakang dah barai. Tapi aku ada order lah. Order set Arwan crossplane untuk Y16. So kebetulan aku nak barai belakang, nak buat belakang untuk Y16 ni. Aku fitting saya siap untuk post ke Sarawak. Abang Sarawak beli kat barang kat kita. Mantap bosku. Okey, siap fitting eh. Arwan crossplane kat body Y16. Kita buka, pasang single arm lah ada. Single arm lah ada, paru-paru dia. Okey, suyam sudah masuk. Ini aku dah potong, saya siap. Tapi biasa-biasalah, potong sikit dulu. Nanti dah masuk mono, baru tahu mana lagi point nak kena potong. So, aku dah masukkan di center. Cun-cun, macam biasa. Kita akan ukur untuk buat push. Kita akan ukur buat push lah. Ukur dia macam biasa. So tembak sampai kena kat chassis body. Chassis body cucuk tengok berapa. 64 extrakan hujung tu bush apa, macam washer tu 2mm 66 66. Nak pergi potong 68. Potong lebihkan sikit nanti. Nanti kita mesin lead baru kita ikut ukuran yang kita ukur tadi. Jangan potong terus ngam-ngam. Sekejap lagi nak skim bagi dia rata kan. Bus tu nak potong bagi dia rata dulu. Itu dah makan berapa mm lah tu. Lepas tu ukur belah sini tadi. Ukur belah sana pula. Okay, ni siap bus pula. Jadi bismillah bagilah ni dalam 2mm. 3mm. Kira tu dalam 12mm. Pandu ni nak kena kemas ni. Dah loretan coretan dia ni dah penuh. Ini yang sebelum dan ini pun yang selepas. Spoket lah, untuk spoket ni dia asal ni tak rasa dia mungkin kosong ni betul ni. Dia 8mm tebal dia. Dia 8mm, kita nak pakai spoket 520 kena jadikan dia 6mm. Tapi ni kepala budak lah dia ni. Potong ni keras oh. Dia kalau dah malas
Tak sampai 6 m lah dia potong. Kepala budak betul lah. Ni 6.5 lah. 6.5, 0.5 ni. Macam mana aku nak pergi skim? Biasanya aku tak muat. Kalau biasanya aku muat, aku dah skim sendiri lah. Ya lah, tunggu sampai dia skim. Nah, tunggu term, belum lama-lama. Ni 6.5, 6.5, something like that. Aduh, kepala budak betul lah. Ada 6.5. Ada yang lebih sikit. Nak marah dah tua. Aku pernah gosok sikit lah. Gosok. Dia sekarang, dia kan bucunya macam ni lah, sengit. Yang dia tak buat. Ini memang malas. Engineering tu memang malas. Waktu cas mahal. So belah sini aku kena grinder je lah. Satu-satu kan. Aku risau sprocket ni dia tebal 0.5. Bila sprocket tu masuk, dia kasar. So aku kena potong sikit lah grinder. Bagi dia ke dalam sikit. Untuk ngam-ngam sprocket terduduk eh. Hey, kepala budak betul lah. Potong tak ikhlas inilah cerita dia. Ni kalau aku nak pergi balik, aku tak ada 0.5 lagi potong. Lagi bebel kan? Okay, aku dah naik rantai. Aku dah gosok. Rantai dah boleh duduk. Cuncut tak terangkat. So, aku lama dah tak update pasal benda ni. Korang kena masuk sepakit depan ni. Yang ini korang kena potong tau. Apa ni? Kena potong. Kena potong. Sepakit depan ni pula aku tak rekod tadi. Tapi dah siap. Ni setting rantai, buat exhaust, buat boost to full rest, dah boleh test beranah. Okay, untuk full rest, kita pakai Rapido Rapido, aku suka Rapido sebab dia simple je. Sini, dah, finish. Beda kita pakai, beda yang kecil ni. Ambil warna hitam, tempat pembijak dia pun akan ambil warna hitam. Ya, motor hitam, jangan muka kita hitam ah. So untuk exhaust ni, pipe ni aku beli lain, tabung belakang aku beli lain. So pipe depan ni untuk Y suku. Aku beli Y16 ke Y suku sama je, aku kena potong adjust balik. Sebab aku bawah ni, bawah ni kalau ikut original dia orang lalu kat sini kan. Ini. So exhaust keluar. Exhaust dah keluar sangat. Ada satu, nanti aku punya belly pan tak muat. Belly pan aku exhaust kena duduk bawah engine. So macam ni lah kedudukan je nanti. Tengok macam mana nak buat macam ni ke. Tinggikan lagi sikit. Boleh je. Nanti aku potong-potong wedding balik. Untuk pipe depan ni selalunya. Order 3-2 datang 3-5. Order 3-5 datang 3-2. So dia punya head kau standard. Ini kau kena tak muat ni. Kau kena skim banyak juga. Skim banyak juga. Aku biasa memang akan potong lah. Aku potong sini sebab lekuk depan ni memang tak betul pun. Laluan je ni lari daripada akidah lah. Dia tak tangam nak kena potong juga. So potong ni, lepas tu kena lead, mesin lead, potong, bagi nipis, ikut mak-mak kat head standard itu indah tu. Okay, sudah siap belah sini. Exhaust pun sudah siap. Tapi itulah, dia tak beri kerjasama. Asal orang lain punya malas, kerja aku yang kena tanggung. Kau tengok. Awak dia rantai dia tarik lah, tak cukup lah nak potong. Lepas tu dia tarik, dia tak duduk ke atas lagi. Sebab 0.5 je. 0.5 atau 1 mm. Aduh, kepala budak betul lah. Cerita dia, aku nak kena try buka. Aku kena terbalikkan sprocket, ikat. Waktu aku grinder pusingkan tayar. Itulah tu. Kalau potong betul-betul tadi kan senang. Aku pun senang, kita pun senang, hidup pun senang. Tapi benda ni kalau nak dah jadi macam ni, kena adap lah dia. Layankan saja. Kena buka balik.
Kalau potong pakai grinder lah, takat 1mm, 0.5mm okey lagi. Barulah mantep. Nampak? Dia punya pergerakan dia. Lancar, lancar. Tak ada tertarik-tarik. Tapi perasan rim ni kotornya dahsyat. Tapi bukan rim yang aku bagi kan dia. Bunganya lain. Ha. Ini bunganya lain. Aku bagi dia lime punya bunga. Ha, ni exhaust, exhaust. Rupa nak tunjuk exhaust. So exhaust macam ini rupa dia. Sini aku potong. Yang atas tadi tu satu potong. Ha. Ini pula tak dapat. Aku tanya seller je. Nanti saya post. Ha, nanti saya post. Aduh. Dah tu nak start. Macam mana ni belopong ni? Ha. Tapi tak payah jalan tak apalah motor ni. Tak payah terserap tak apa. Ha. Aku rasa insyaAllah lah. Tak ada apa yang nak dibimbangkan. Ha, kan gua pun. Empat. Empat. Barai-barai basuh-basuh. Cat. Tapi aku nak kena tanya dia lah, dia cover set apa dia pakai ya? Sebab nak tahu juga sebuah rim ni nak color apa. Kan? Kalau aku hitam je senang. Eh, tapi kalau owner ada bagi cover set design yang boleh colorkan lain dengan sport rim, ngam juga. Rasa hitam saja apa. Color lain pula. Kau perasan Ducati memang rimnya hitam je. Betul tak? Cuba kau rasa Google Ducati Hypermotard ke Panigale ke Multistrada ke, memang rimnya hitam je. Kalau gold tu aku rasa dia orang spray. Ha, kalau original dia memang hitam je. Sebab kat Ducati cat hitam banyak. Cat kalau lain dia orang tak ada. Macam tu ke? Boleh ke macam tu? Dah layan kepala budak settle tadi. Sebelum cat sporing, tukar tayar dulu. Ha, dah kena cari tayar pula ni. Ha. Gini lah kerja sorang-sorang. Awak buat tu, awak buat ni, awak pergi buat tu, awak juga buat ni. Ya, yeah. Itulah. Selagi badan sihat, layan, layan. Oh, toke busy lah, toke busy. Kereta nak layan tayar. Tayar kena bom, tayar kena bom. Kena bayar lebih ni, kena bom kena bayar lebih ni. Ini awan memang slow tidur je ni. Ini nak hujan lebat ni. Musim tengkujuh sekarang eh. Memang ini je lah disajikan. Musim hujan. Hujan yang turun bagaikan tiara. Aduh, ingat balik nak buat kerja. Kena ke sini pula. Esok lah sambung. Ha, dia ajak, dia ajak aku ke sini pula. Dia ajak aku ke sini pula. Ha, sambung esok kerja lah. Esok lah sambung. Ha, alhamdulillah akhirnya sampai ke tempat kerja. Okay, so aku nak barai rim depan. Rim belakang tak pakai. Ni sprocket pun. Ingat main color apa lah. Okay. Sebab ni dia tak main color ni. Sprocket ni aku nak try spray warna apa lah. Nanti aku fikir lah. So barai, gosok-gosok, kita cat padu. Ha, suyam surah cat lah. Surah cat cun-cun padu-padu ni. Wow, nampak cering-cering. Macam baru. Ha, ni rim sini. Ha, owner nak hitam kilat lah. Owner nak hitam kilat. Kita spray hitam kilat lah. Tak pasal masih rahsia katanya. Dia tak bagi tahu lagi. Cuaca pun memberi kerjasama yang sangat sangat baik. So sekarang pun sudah pukul 1:30.
Apa lagi? Makanlah dia. Sementara tunggu cat kering, kita makanlah dia. Oh, tengok sporin berkilat. Dia punya kilat walaupun hitam selegam ni, dia punya kilat tu ada nur. Dia ada nur ni. Jom pasang set depan dulu. Ini sekejap je kering. Ini dah 90 something kering lah. Nak pegang jaga-jaga lah. Sebab aku ingat hari ni, esok aku nak kena run siap. Tapi owner tak bagi kapal set lagi pula. Jom pasang dulu apa yang ada. Barang sudah pasang. Cun-cun lah. Padu-padu-padu. Ini tadi aku dah run. Aku dah run. Ada sikit-sikit masalah. Aku dah setelkan. Brake depan baru. Brake belakang pun brake baru. Brake depan cekam. Cekam orang kata lapor. Lapor gila dahsyat tu. Bila makan tu, dia makan betul. Belakang masih malu-malu. Dia masih malu-malu segan nak makan. Yang depan ni tak malu sebab dia ada kawan. Yang belakang ni dia seorang-seorang. So dia segan sikit nak bagi dia makan betul-betul makan. Sebelum tu aku sibuk dengan betul ni, aku lupa. Ini barang aku itu di fitting kan dekat belakang ni. Ini orang Sarawak punya ni. Sarawak punya ni. Aku jauh fikir lah, siap spoket. Siap dia punya rumah spoket bearing tu. Ini pun dah siap tayar, dah siap apa benda semua siap. Sini ada push, semua dah siap-siap. So siap-siaplah orang Sarawak untuk terus PMP barang ke sana. Ini costing ke sana ni, kalau guna JNT ni RM4,500 ni aku rasa. Kalau nak pakai kapal, pos laju murah sikit. Tapi tak apa, kita pakai pos laju apa, kapal je lah. Sebab owner kata tak nak cepat sangat. Dia nak cepat tapi tak nak cepat sangat. Nak kena bungkus lah ni. Aku collect kotak. Ada sana ada kotak lagi satu. Bungkus. Fly ke Sarawak. Orang Sarawak, Sabah memang terbaik. Sementara tunggu owner bagi kalau set ni. Aku fitting dulu belly pad. Ramai orang nak tanya pasal belly pad ni. Kalau korang beli, korang ada kena potong sini sikit. Potong sini sikit. Skru ni korang kena attack lah tepat-tepat. Tengok dah sini pun ada potong sikit. Ini skru macam biasa je. Jadi pemu aku dah fitting. Barang nak cat hitam lah. Macam biasa. Hitam mat. Hitam mat ikut cup set ni. Ini inner dia pun arut lah. Aku power owner sikit lah. So beli baru. Buat motor ni accident. Buat ni accident. Ni accident. Calar-calar di hati orang tak nampak. Calar di motor nampak dia. Kan. Blanket sini patah. Kan. Seat pun dah bercat-cat ni. Kita minta owner power dia sikit lagi. Tukar ini one set. Baru nampak mantul. Okay. Cover set sudah mari guys. Sudah mari guys. Mari kita barai. Kita barai. Tengok. Dia macam ada tiru something-something kat aku je tu. Kat cover set dia tu. Macam dia tiru something-something je tu. Tidur samping-samping gitu. Okay, jom kita pasang. Okay, geng, kapal set aku dah pasang. Sekejap, sebelum ambil pula kita tahu. Aku biasa macam ni lah. Cover dia ni, aku pakai dia punya juga. Original. So, bila tengok dari sini, nampak kan cantik tertutup kan? Nampak original kan? Jika orang nak tengok sprocket depan ni, macam mana kau buat sprocket depan ni? Macam mana kau buat sprocket depan ni? Macam mana nak tengok ni? Macam mana tengok? Tak boleh tengok. Nak tengok-tengok kat China laku lah. So untuk design motor ni, owner ni memang betul-betul tiru aku ni design satu lagi tu. Dan sebelum ni aku buat stiker. So bila dah ada stiker, aku ada ambil gambar dari set tepi. So bila nak airbrush, dia dah senang. Budak airbrush tu tinggal ambil design daripada aku punya gambar je. Dia jangan kira aku ambil gambar. Orang ingat aku ambil gambar motor yang lama. Kan? Tapi tak apa. Dia dah minat macam ni, minat design.
okey lah ni. Mana ni motor yang kedua tapi edisi Ebrage. Sekarang ni musim hujan lah. Aku nak apa? Buat video ride. Macam mana hujan-hujan ni? Malam tadi banjir. Ni tak banjir. Risau pula aku. Okay geng, alhamdulillah. Aku rasa siap dah motor ni. Cuma kali ni tak ada video ride motor. Untuk nak try suspension, nak try handling, tak dah boleh musim hujan. So inilah dah hasil yang tak seberapa dah. Mana yang baik korang tengok video aku ni. Mana yang dapat ilmu nak guna, boleh pakai, korang dah pakai. Mana yang tak boleh pakai, jangan pakai. Okay, aku cerita balik. Macam biasa, motor aku pakai 4 MVR1. Diklaim super bike untuk dapatkan dia punya lebar dan ketahanan. MVR1 punya T-clamp untuk rim standard je boleh. Ramai tanya, Roy, MVR1 punya T-clamp ni boleh pakai terus ke? Tak patah ke? Aku tak pakai T-clampnya. T-clampnya ni memang banyak dah. Aku tak tahu berapa biji kat rumah ni. Cuma tak pakai. Nak jual kat kawan-kawan pun tak berani sebab takut kualitinya patah macam Rapido punya set. Set Rapido sebelum ni banyak patah kan. Tu risau tu nak bagi kawan-kawan pakai. Untuk clipper Brembo copy saja. Bukan oriumnya. Untuk exhaust, aku exhaust piping custom sebab tak ada yang PMP untuk motor Y16 ni yang nak design yang macam ni dan pakai belly pan ni. Kalau pakai belly pan ni, exhaustnya nak kena duduk bawah enjin. Original Y16 exhaustnya duduk tepi enjin. Nanti tak boleh nak masuk. Tak boleh masuk. So piping kecil sikit apa, tabung kecil sikit sebab ada selangsa. Agak-agak nak bunyi bass, buka saja selangsa dia. So rim depan belakang dua kati macam biasa. Sprocket set untuk Y16 bila tayar besar ni, aku rasa kalau dah spek rim 5.5 6.0 tayar 18 ke 200, sprocket yang paling cun untuk enjin 100% 100% enjin standard. Sprocket depan 12, belakang 45, 5.20. Untuk Y suku, ada depan dah 13, belakang boleh pakai 43. 43 boleh pakai dah. Dia lain ratio gearbox dia ni pun, ni satu gear 6 dah. Y suku dia gear 5 lagi. So untuk benda lain, Rapido apa, Rapido punya forest kita pakai macam biasa. Aku suka sebab dia simple je. Simple and nice. Dia tak banyak sangat bracket, merapu-merapu bracket tu. Macam RCB ni, dia punya bracket belakang merepek-merepek. Ada, dia dah bracket, ada bracket lagi, ada bracket lagi. Berapa banyak bracket? Kita nak beli pedal ke nak beli bracket? Betul tak? So macam inilah hasilnya overall. So untuk ramai lah komen untuk costing buat, costing buat untuk menjadikan serupa begini, rupa-rupa dia. Okay, untuk nak jadikan serupa begini, costing dia RM18,000, RM19,000. Tengok kepada cover set. Kalau nak banyak aksesori akan tambah lagi lah. Kalau macam ni lah, sebiji lah. Ni dalam 18 lebih, 19. Sebab kalau nak main cover set airbrush ni, sebab yang ikutkan motor ni, dia ada lagi aksesori yang dia tak pakai. Korang perasan apa? Sprocket belakang dia tak pakai yang colour merah ni. Skru tak pakai colour gold ni. Dia biasa-biasa. Owner dah koyak. Owner sudah koyak. Kenapa kosnya tinggi? Sebab satu, sebab dia barang Ducati. Barang Ducati satu. Waktu kalau kita nak check sprocket dia tu, nak check sprocket dia tu geng,
Kan kalau aku bagi korang spoket tak ngam, nanti owner nak cek spoket, dia tanya aku balik. Sebelum aku bagi owner, baik aku setting spoket cun-cun. Sebab aku sini cari spoket pun pening. Kalau nak pemudahkan nak cari spoket dia, boleh dari cara dia. Kalau kau nak mudah, kau main spoket macam ni. Nampak ada warna colour oren ni. Ini orang panggil carrier. Yang depan ni macam biasalah. Yang aku selalu tukar tu. Ni skru-skru dia ni, skru ni pun trim ni kecil, halus. Tak sama. So berapa banyak skru kat sini. Okay, bila kita nak tukar spoket, kita tukar spoket yang ujung ni je. Nampak tak? Dia ada asing. So oren ni dia akan join dengan spoket ni skru. Okay, yang ini dia ikat semua ni, dia ikut kat batang sub ni, dia akan pusingkan rim. Okay, macam ni cara dia. Ini spoket standard mati seradah, dia 6 skru. Aku punya tu 6 skru. Yang dia punya ni 5 skru. Okay, 5 skru. Nampak tak beza spoket ni? Kenapa sini tak ada bulat macam ni? Sebab yang bulat ni dia dekat oren tadi tu. So bila benda ni dah terasing, so kita ni cek spoket. Macam ni je spoketnya. Bukan macam ni. Ini original. Bila kita dah pakai aksesori dia, kita tukar benda ni. Ini kalau yang ni kat Shopee ada jual. Dalam 100 something lah. Tapi jangan cakap murah pula. Kau nak dapatkan benda-benda ni, ini harga lain. Ini harga lain. Spoket harga lain. Kalau macam mati serada ni, starting ni pun dah beriban. Sini ni dah beribu. Sini ni dah beribu. Okay. Second, kalau korang nak tukar spoket, kau beli spoket saja. Spoket je dalam, kalau yang aku punya ni dalam 200 lebih. 200 lebih. Sebab yang ni tak ada jual kat Shopee. Yang ni ada jual kat Shopee. Tapi kalau tak ada saiz yang kau nak juga, benanah jugalah. Benanah jugalah nak beli spoketnya. Korang kena beli spoket order dekat kilang 200 lebih. Okey, ini masih spoket masih standard. Nampak tak dia masih ada bulat lagi tu kan. Dia 5 skru. Yang ni dia ni 5 skru punya. Tapi dia ada jual juga semua benda ni. Ini spoket masih ada. Aku boleh dapatkan lagi spoket ori dia yang saiz hingga untuk dia. So kau pakai je spoket ni. Ini lama. Lambat nak habis spoket je ni. Korang gigit ni, gigi korang yang habis. Dia tak habis lagi. Sebab dia pakai spoket ni sisinya berapa? Ini pun 800 lebih. 800 lebih sisi mah. Ini sudah pakai pun 155 sisi mah. Dia lambat habisnya. Macam aku pun. Ini spoket pakai 1200 cc. Tapi dia 530. So dah jadi 520 yang sekarang ni. So masih still kuat lah untuk 250 cc punya spoket. 250 cc punya spoket, dia akan pakai 520. So inilah dia. Aku dah tak tahu nak mebel apa. So korang tengoklah muka aku yang walaupun potong rambut dan tak mandi lagi, dan masih berambut. So itulah saja video kali ni untuk emo yang untuk korang dapat aku bagi. So aku rasa nak buat video sikit yang kelainan lah. Aku nak main motor, try motor lama sikit. Aku nak AirFi aku tu sadai dia tak pakai. Aku nak buat video pasal AirFi aku tu. Maksudnya CBR 150. Okey tak? Agak kurang. Kalau aku buat kau nak tengok. Tapi aku buat untuk aku. Aku tak nak buat untuk orang. Nanti kau beracing lah. Apalah buat leman lah. Aku tak suka. So aku buat konten untuk aku dah. Mana emu yang kau boleh dapat. Kau buat sendiri lah. Aku tak nak buat. Ni racing aku tak nak. So terima kasih korang yang layan video aku. Jumpa next video. Ariz Zafril punya motor next.
Ini potong Q ni sebenarnya, dia potong Q. Tapi dia tak marah aku kan. Kalau marah aku, oi mana motor aku tak ada siap. Aku nak jawab apa. Ini nak pakai je, pergi event. Sebaik Abang Zafril baik orangnya. Tak apa Roy, teruskan yang kau nak buat motor orang tu kan, kau teruskan. Padahal lah mati dia kan, tu dia tak siap-siapkan main potong Q lah. Okay, next video. Buat 15, sudah kau buat 16. Bayar besar pula eh. Okay, nantikan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Foto shoot time hujan-hujan tadi kejap. Ni lecah-lecah ni. Naik juga kan. Lepak kat sini tengok motor ni dari jauh. Rasa aku nak buat jugalah sebijik balik. Aduh. Cantik betul lah Y16 for single arm ni. Tapi aku nak kena pakai single arm Ducati model yang rare-rare sikit. Aku dapat barang baru aku buat motor. Aku dapat barang baru beli motor. Lepas tu jual balik. Biasalah, niaga aku gitulah rupa dia.